Ada satu lagi, Habib yang muda. Banyak sekali yang beredar di media sosial, dan ini dibiarkan tidak ada peneguran dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Atau mungkin sengaja mereka untuk membodohkan pribumi. Dan ini bahaya. Yang hebat bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj saudara-saudara bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali saudara-saudara. Yang tidak memakai akal sehat ini akan menimbulkan kekaguman yang sangat luar biasa. Tapi di saat nurani diaktifkan, akal sehat diaktifkan, dia akan menemukan ini bentuk penghinaan, pelecehan terhadap Rasulullah. Merendahkan Rasulullah. Rasulullah aja seumur hidup Isra Mi'raj itu cuma sekali. Ini sampai 70 kali satu hari satu malam. Coba pikirkan. Ini kan merendahkan Nabi. Nabi dikalahkan sama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seluruh pecinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa kedustaan dari klan Baklawi dan penyesatan-penyesatan atas akidah. Ya, dan ini berbahaya bagi kita semuanya. Ya. Sebaiknya kita dengarkan. Karena ini sangat penting atas kelangsungan, ya, atas kelangsungan ini sangat penting. Kelangsungan apa? Berbangsa dan bernegara. Karena penjajahan yang sangat murah adalah dengan kedok agama, dirubah sejarahnya, ya, terus dengan khurafat-khurafat, jual karomah-karomah, dan lain-lain. Dan itu sebagai alat mereka untuk mempengaruhi ini pribumi. Akan semakin madep, menghargai, tunduk sama mereka. Dan ini sangat berbahaya. Ya, kita dengarkan sahabat ya. Kita tonton. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nih sahabat, itu muridnya Habib Bahar. Dia bilang belajar sama Habib yang jahil. Itu lebih utama bandingannya dengan 70 kiai yang alim. Dan ini sangat berbahaya. Menyesatkan umat. Lalu bagaimana kita mau menentukan bahwa ini benar, ini salah, kalau kita belajar sama orang yang bodoh? Dan ini berbahaya. Ya, kalau ini dijadikan sebagai pembenaran, berarti pribumi Indonesia dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bodoh dan tolol. Dan ini bahaya. Bagaimana mau maju bangsa dan negara ini, kalau digiring untuk belajar sama yang bodoh, itu diperbolehkan. Karena dengan alasan Habib. Dan ini penyesatan yang sangat luar biasa. Berbahaya. Ya. Dengar sahabat. Itu bahaya, sungguh bahaya. Ya. Selanjutnya. Maka neraka jahannam itu akan aku mati. Kalau aku tidak. Habib Muhdor. Urapat tuh. Sampai-sampai itu neraka jahanam, jahanam itu mau dimatikan katanya. Duh, na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita dengar sahabat ya. Ini kalau tidak ada pengkanteran, mereka sudah serempak menggunakan media sosial untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Untuk menyesatkan, mereka nggak sadar bahwa ini penyesatan membahayakan bagi umat, ya. Yang orang-orang yang berakal yang sadar ini membahayakannya jangan diam, harus diluruskan, ya. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis shabr, kita gitu. Ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diadab oleh Munkar Nakir. Tiba-tiba Fakir Mugandam Muhammad bin Ali Ma'adul masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fakir Mugandam berkata, aruh ya Munkar Nakir. Udah khurafat lagi. Sampai seperti itunya. Nah, untuk bilah min Ali. Dengarkan ini nih. Ada satu lagi, Habib yang muda.
banyak sekali yang beredar di media sosial. Dan ini dibiarkan tidak ada peneguran dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Atau mungkin sengaja mereka untuk membodohkan pribumi. Dan ini bahaya. Yang hebat, bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Yang tidak memakai akal sehat, ini akan menimbulkan kekaguman yang sangat luar biasa. Tapi di saat nurani diaktifkan, akal sehat diaktifkan, dia akan menemukan ini bentuk penghinaan, pelecehan terhadap Rasulullah. Merendahkan Rasulullah. Rasulullah aja seumur hidup Isra Mi'raj itu cuma sekali. Ini sampai 70 kali satu hari, satu malam. Coba pikirkan. Ini kan merendahkan Nabi. Nabi dikalahkan sama Habib. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Bahaya. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang saleh di zaman beliau, itu khurafat sahabat. Di masa beliau berkunjung kepada beliau untuk mengambil mani. Mau dibawa kemana ini Umar? Kalau disuguhkan dengan khurafat-khurafat seperti itu. Ya. Ini lagi. Ini yang dilaporkan sama siapa tuh perempuan yang salim-salim gitu ya. Jada Salim ya. Ternyata ditemukan katanya berapa puluh kali itu. Punya istri sirihnya. Lagi, orang habis itu orang habis itu diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa terjadi, gak lama mama meninggal. Habis itu kita dikabarin sama Urjen. Mau itu. Yang mati ditanya nanti dikubur, disimpan suratnya di sini di kepala. Apalagi ya Rob, ya jadi sahabat memang betul instruksi dari guru saya, belajarlah sama ulama pribumi yang jelas-jelas asli pribumi mencintai Indonesia. Imigran itu tak mungkin memiliki rasa kecintaan terhadap NKRI ini. Karena mereka satu komando. Mereka punya karakter dan watak yang berbeda dengan asli pribumi. Makanya jangan kaget apabila mereka sering membangga-banggakan negaranya. Tarim, Hadramaut. Sedangkan mereka hidup, makan, bergelimang harta, dan enak di sini di Indonesia. Dan satu hal yang aneh, nih dengarkan sahabat nih. Ini pencucian otak yang sangat berbahaya. Dengar ini. Selamat tinggal. Ya. Dengar nih. Ketika oleh beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Kalau dikatakan apakah mungkin? Mungkin. Apa enggak bisa? Kurapatnya begini kan. Malaikat pencatatan itu bisa berhenti dan bisa libur. Ini yang diisi jamaah-jamaahnya itu hurapat-hurapat seperti itu. Kan alangkah baiknya apabila membahas tentang bagaimana cara bersuci yang sempurna. Kan alangkah baiknya membahas bagaimana air yang bisa dipakai untuk bersuci. Macam-macam air. Lalu bagaimana fikihnya sholat. Dan itu alangkah baiknya. Bukan dicekoki dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Dan ini berbahaya sahabat. Yang selanjutnya ini. Dan ini di seluruh Indonesia ini sahabat. Ini bahaya kalau tidak di kantor. Bukan temeriku. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku. Pun ngeten. Biasanya tiang nih saking nyaman nggak tuh. Sahabat.
dia bercerita, pesawat itu udah terbang. Karena ada Habib yang itu pesawat bisa mundur lagi. Gak masuk akal, blas. Gak masuk akal. Ini ternyata kompak di seluruh Indonesia membahasnya seperti itu. Aduh, Masya Allah, ya Rob, ya Karim. Bisa sampai seperti itu. Jadi, sahabat, kembalilah kepada ulama-ulama asli pribumi. Kita bisa ngaji dari mulai kita baca, belajar alif-alifan. Di Sunda itu bilangnya ngejah, terus narabas. Kalau sekarang mungkin ikro. Kita dari mulai belajar alif-alifan sampai bisa ngaji sama ulama pribumi. Kembalilah. Ya, itu yang aman. Selanjutnya, dengarkan sahabat. Beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengatakan, "Ya sama subbil laban, walad Abdullah dakhal adan." Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Ini gak Habib yang tua sampai yang muda. Sama dongeng, senang dongeng, hurapa. Minta hujan susu katanya. Astagfirullahaladzim. Ini dengarkan lagi sahabat. Di masjid wali sini, pasar-pasar. Di pasar kota tadi itu gak guna. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau gak ada, gak guna. Wali. Semua diwalikan. Semua diwalikan. Dan ini sangat laku pembahasan untuk dijual ke umat ini, sehingga umat berbondong-bondong. Sedangkan la ya'riful wali illa wali, tidak ada yang tahu seorang wali itu kecuali wali lagi. Dan ini semua diwalikan. Sampai-sampai Kiai Haji Imaduddin itu di framing, ya, di roasting. Telah mengisbat bahwa Bang Haji Roma Irama katanya wali, padahal bukan Kiai Imad. Kiai Imad hanya menyampaikan. Pas berkunjung ada di rumahnya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, ya, beliau berkomunikasi. Karena di rumahnya itu penuh katanya dengan kaset, padahal beliau itu bisa ngaji kitab kuning, hafal Al-Quran 30 juz, tapi sangat gandrung dan mengidolakan sosok Roma Irama. Karena kekagumannya itu sampai berapa banyak sekali lagu Roma Irama yang hafal, ya, sehingga beliau mengkaji dari makna-makna dari lagu-lagu Roma Irama penuh dengan makna, mengambil hikmah dari ayat Al-Quran, dari hadis, sehingga dijadikan sebagai lirik dan dilagukan. Sehingga Kiai Syarif bilang bahwa Roma Irama itu adalah wali min awliyailah. Bukan Kiai Imad, cuma Kiai Imad menyampaikan bahwa Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu bilang seperti itu. Akhirnya digoreng sama Mbak Lawi bahwa Kiai Imad katanya mengisbat Roma Irama jadi wali. Masya Allah, gak tahu si akul kalamnya seperti apa nih. Bahaya, bahaya. Ya salam. Ini sangat banyak sahabat. Urapat-urapat ini dari Habib-Habib yang tua, ya, menjadi penyesatan kepada umat. Ini sangat bahaya. Ini dengar sahabat. Apalagi ini? Diinginkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai putranya ada memalau bahwa itu terbijak tak dijawab. Heran, obat seperti biasa, obat kakinya warna kuning, kayak di kaki bapak. Itu yang bilang bahwa Jawa ini pintu tari.